Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta bola voli yang ada di Lampung dan di Indonesia. Sekarang saya berada di Desa Sipendowo, Kecamatan Banda Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, untuk mendokumentasikan pertandingan voli putri antara tim Baso Damai versus Umbul Rejo di Baso Damai, diperkuat oleh saudari Suci Tikasa Putri, Nelly Andili, Via, Sela, Reza, Dea. Sedangkan di tim Umbul Rejo diperkuat oleh saudara Hidayatun Nafia dan kawan-kawan. Set 1. Marilah kita saksikan bersama-sama jalannya pertandingan pada malam hari ini, baik dari Umbul Rejo maupun dari Sidoarjo. Sementara bola diadapi baik dari Umbul Rejo, lakukan servis sudah bagus sekali dari Sidoarjo, cukup bagus, namun dapat diprotek. Ternyata kini benar-benar berputar dari Umbul Rejo tadi, selamatkan sudah kali ini, mudah sekali berikan umpan, cukup baik. Saudara-saudara, kali mereka datang kembali, lakukan penyelamatan di sana, datang lagi serangan dari Umbul Rejo, kali ini masih dapat dihalau di sana, lakukan penyelamatan, dapat sekali sana, namun sayang saudara-saudara, kebanyakan kami kurang aturan sehingga ini terjadi. Kita poin saja di 1-0 untuk Sidoarjo, diterapkan saja nomor punggung 9. Ya Damai, ya kita nantikan saja dari Damai, lakukan sudah manis sekali di sana, berikan tempat itu cukup baik saudara-saudara. Lagi-lagi baik depan nomor punggung atas tadi dari Damai tadi gagal, sehingga kita poin saja satu sama saudara-saudara. Yang kita nantikan saja dari Borjan ini, ajukan sudah pendek saja di sana, open belakang dan tepat sekali saudara-saudara. Lagi-lagi gangguan nomor punggung 6 dari Nada dan gagal sehingga ini poin jadi 2-1. Lagi-lagi nomor punggung 4 mencoba servis saudari ini mode belakang. Kali ini siapa yang akan dituju sudah di ini? Aika sudah barisan kapten pun sayang saudara-saudara. Lagi-lagi perbagian tadi bola kurang aturan nomor punggung 5 saudari kita dia ini sehingga pun kembali 3-1. Ya 3-1 nomor punggung 4 dari Damai manis sekali dan gagal lagi saudara-saudara. Lagi-lagi pasif yang dilakukan kebaik dari Borjo ini kurang aturan sehingga ini naik satu angka 4-1. Kita saksikan kembali pertandingan ini mencoba servis ke belakang, ayunkan sudah manis sekali, angka sudah cukup baik, namun boleh belakang selamatkan sudah, namun kebalan tadi kurang aturan sehingga ini naik satu angka 5-1. Yang tertinggal empat angka saja saudara-saudara. Kita nantikan di sana nomor punggung 4 saudara ini mencoba servis, ajukan sudah ke tengah, baik sekali saudara-saudara. Lagi-lagi kembalian bola tadi kurang akurat sehingga ini poin kembali menjadi 6-1 saudara-saudara. Kita lakukan kembali berkali-kali sudah terjadi poin saudari ini masih kurang 15 sebentar siapa tim tadi ini angkat sudah gagal lagi saudara-saudara. Lagi-lagi pembalap tadi kurang sempurna sehingga terjadi poin 7-1 saudara-saudara. Atap angka tertinggal kami di atas sini. Lagi-lagi saudari ini beberapa kali sudah melakukan poin, lakukan sudah di sana, keras sekali, manis sekali, umpan cukup bagus, namun itulah yang dilepaskan nomor punggung 4 tadi saudari Des gagal sehingga kini naik satu angka untuk Damai 8-1. 7 angka tertinggal saudara-saudara. Kita saksikan kembali angka sudah hari ini baik sekali, kembali tadi kurang sempurna sehingga terjadi ya, kembali ke lapangan lagi saudari ini mencoba servis kembali dari pendek saja di sana, minta obat ke belakang, cukup baik
dapat dijaga kembali atas sudah mendapatkan lakukan pukulan. Sayang kemana berdarah. Lagi-lagi pukulan jatuh seperti awal pemain tebal. Terjadi mencapai yang kembali. Dan kita saksikan bersama-sama jaga pertandingan pada walau. Saudari ini tenang berapa saja kali ini gini. Angka sudah ke belakang. Baik sekali berita kembali. Cukup dari sempat tergantung tidak berbalikan terjadi poin kembali 11-1 cukup jauh saudara-saudara tak lu adik sini tosar servis sampai 7 poin lebih akutlah servis ke depan kembali kita lihat baik sekali lapar benar tepat sekali sana dari belakang bahaya saudara-saudara lagi-lagi tepat sekali dari belakang. Saudara-saudara, pengembalian tadi tuan akurat sejaknya terjadi poin kembali 3-1. Ya, kita nantikan berapa kali sudah terjadi poin. Saudari ini mencoba jatuh si bulu kecil mungil ini. Angkat sudah baik sekali sana. Berikan opang cukup baik. Sekali tampil ke sana. Angkat sudah ada suci. Selamat jam kerja di sana. Berikan opang cukup baik. Namun masih dapat kabur. Gagal kembali saudara-saudara. Satu pemain cepat sangka di sebab tertunda. Usia kini kita pun 2-13. Kita tidak saja pacar berbeda. Si kecil ini mencoba servis keras catatnya kali ini. Berita kopan cukup baik. Ada kawan di sana. Usia terjadi tidak poin. Keras catatnya kali ini. Berita kopan cukup baik. Ada kawan di sana. Sehingga terjadi bila poin kembali 14-2. Ya 14-2. Kita nantikan saja apakah yang melakukan servis saudari Suci. Dan terang saja Suci ini kali ini siapa yang tuju sini. Masih berputar-putar. Ajukan sudah. Baik. Oh tidak dibenarkan saudara-saudara. Pemain tadi pada damai tadi tangkap kesalahan sehingga kita terjadi bila poin saja 3-14. Angkat sudah dari datang lagi serangan dilakukan dari mana? Damai saudara Suci sudah angkat sudah, namun di situ ada belakang kembali hari belakang lakukan pukulan, namun pukulan Suci tadi sempat meninggalkan tidak permainan terjadi poin kembali kita nantikan saja satu akan didapat 14 baik sekali masih dapat diganggu pemain belakang. Selamatkan sudah kali ini 1, 2, 3 akan dilepaskan sudah. Baik sekali saudara-saudara. Pukulan yang dilepaskan tadi sempat tidak bisa dijangkau terkali. Baik satu angka 5-14 saudara-saudara. Kita langkahkan bergerak lagi. Mencoba servis kali ini. Datang lagi serangan dari damai. Oh sayang saudara-saudara. Apa punya kita saudari datang lagi serangan dari damai. Oh sayang saudara-saudara, apa juga kita saudari yang ini gagal lagi menggantung bola sehingga ini walaupun tidak poin 15-5 nomor punggung 15. Kali ini kita saksikan akan dilakukan servis yang nomor punggung ada angkat sudah datang lagi serangan di sana tarik ke belakang. Oh ragu-ragu saudara-saudara. Lagi-lagi gangguan dari kurang akurat sehingga pun naik satu angka 16-7-5. Itu yang kita akan berbunuh anak yang ini sedari dia akan mencoba servis akan sudah keras datang lagi satu angka baik sekali sebentar
bola yang tidak bisa kalian duga tadi sebab tinggalkan bila permainan terjadi naik satu angka 17-5. Kita lanjutkan lagi, ya angka sudah gagal lagi saudara-saudara. Dua pemain belakang gagal untuk menjaga bola dan baik kembali 18-5. Gimana kita saksikan, kita lanjutkan pemain-pemain dari Mojok ini sudah mempersiapkan dirinya. Lagi tak sudah, saat datang lagi serangan gagal kembali saudara-saudara. Berapa kali sudah terjadi poin 19 5 sudah. Kita gagal lagi satu menjabatkan dirinya nomor 2 kali ini saudari saudara bisa ingatkan sudah poin saja 6-20. Bisa coba lagi Borjoni Ayuka sudah datang lagi serangan dah cukup baik umpan pendek dari seperti hantar saja baik depan nomor 2. Kita lanjutkan saja tidak bisa menjangkau dan kita lihat ini naik satu angka untuk damai 21-6. Angka sudah keras sekali, lagi-lagi hanya dibiarkan saja terjadi naik satu angka 23-6. Kita lanjutkan saja set yang pertama yang cepat sekali mundur. Saudara-saudara, kita lanjutkan nomor 25 ini mencoba servis dari Reza akan dilindungi langkah pukulan ternyata baik sekali ada dia di sana lakukan pukulan namun lagi-lagi pemain belakang tadi menurut sehingga kini terjadi tidak pun saja 27-22. Kita lakukan kembali dari model angka sudah mata nih bila depan tadi sebab kegiatan bila permainan terjadi naik satu angka 23-7 saudara-saudara. Kita akan juga kembali nomor 2 masih jumlah 16 dari Selra. Kita coba lagi angka sudah Selra ajukan sudah kegiatan bila permainan terjadi naik satu angka kembali untuk kerja ini 8-23. Kita juga di sana mampukah mengejarkan di kaos ini Aika sudah pengen saja di sana bangun serangan kembali berarti pelatnya di sana berikan obat kurangan lakukan hubungan tepat sekalian kurangan Aika sudah berangkat kembali dan gagal lagi saudara-saudara red point 24-8 saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali pemain nomor 29 kali ini terang-terang saja kita nantikan Jordan Awel ada sudah bermain baik sekali pergelaman dan buah tadi sehingga terjadi 3 poin 9-24. Kita nantikan nomor 24 ini saudari Riz ada berjalan servis lakukan sudah Riz saat pertama dimenangkan oleh Bakso Damai dengan skor poin 25-9.